Kita udah nyampe di lokasi dan alhamdulillah cuacanya cerah di sini, nggak ada hujan. Suasananya baru nyampe aja. Tadi parkir mobil tuh jauh. Kita masuk ke sini tuh lewat rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Terus begitu nyampe di sini, auranya udah lain, suasananya udah lain, langsung merinding. Dan tahu nggak, ketika kita datang ternyata di sini ada kuda. Oh, lihat kudanya. Tuh. Ada kuda, nggak tahu yang punyanya siapa, tapi di sini ada kuda. Yang jelas benar sih di sini ada beberapa villa yang sama sekali udah kosong, udah nggak ada, nggak dipakai, udah lama nih, udah tahunan kayaknya. Cuma sayangnya untuk menuju yang ini nih, villa yang sebelah sini tuh terkunci, jadi nggak bisa masuk, ya nggak bisa masuk. Dan ada pintu yang dibuka, tapi di belakang sini, di belakang villa ini. Ada yang dibuka tuh yang di sana. Nah, rencananya kita nggak mungkin masuk ke sana karena rumputnya tinggi-tinggi dan banyak pohon-pohon semak-semak berduri. Kudanya nyamperin. Ini kira-kira ada yang nungguin nggak sih ini? Iya. Jadi kalau lihat kuda ini, kuda udah biasa berinteraksi sama manusia. Memang ini ada yang ngurus ya, diikat ya. Kudanya ada yang ikat. Cuma nggak tahu yang punyanya di mana. Yang jelas kuda ini dibiarin di halaman ini aja nih, tempat terbuka, tempat serem seperti ini. Ya, jadi nanti kita eksplor ke dalam villa, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Karena menurut cerita katanya yang agak serem itu di belakang, yang depan ini juga sama katanya ya. Nanti kita sedikit, cuma karena tidak memungkinkan jadi kita nyiapin drone buat masuk ke sana. Kita sudah menyiapkan, ada dari tim Prabu drone yang biasa bikin konten-kontennya tim Prabu, ada nih pakai drone. Coba kita siapin drone-nya, kita masuk. Kang siapa namanya? Revi. Kang Revi, biasanya bikin ini sih ngerakit sih. Oh, ngerakit ini drone-nya nih. Ini pakai drone nih kita. Kita coba masuk drone. Ada senter, nanti pakai senter karena gelap di sana ya. Ada senternya ya, pakai senter. Kita coba siapin, kita lihat explore di sana. Ya, sambil nyiapin drone, tim lagi nyiapin drone, kita bahas dulu. Ini gua kena duri-duri tuh di sana tadi. Tajam-tajam dulunya, Mas. Kita bahas dulu ada apa. Karena ini di sini aja, yang di depan aja auranya udah lain. Kira-kira di sini ada apa aja sih? Iya, kalau saya lihat tadi ya begitu masuk tuh, buru-buru masuk ini.
Terus saya lihat di sebelah sana itu ada penampakan wanita ya, mukanya pucat, warna putih ya. Terus dia cuma nongol kepalanya gitu aja di balik pohon itu, yang ada dua pohon kembar di situ. Oh, coba. Di center nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Ah, di situ. Oh, ada pohon. Sebelah kanan. Di situ ya penampakannya. Terus kenapa tuh? Ngerasa karena saat saya ngomong makhluk yang tadi, udah itu langsung ini apa? Langsung melihat penampakan wujud yang tadi. Di situ ya? Di situ. Ya, sambil drone-nya udah mulai disiapin, tapi kita explore dulu yang di depan sini ya. Tadi di depan juga gambar udah ngambil ya tadi ya. Di dalam situ ada kursi goyang. Kata penjaga yang ada jaga sekitar sini, itu kursi itu sering goyang sendiri katanya ya. Nah, kursi goyang itu yang goyang itu terus nenek-nenek mas. Kita lihat yuk. Yuk kita lihat yuk. Lewat sini nih. Lewat sini kali ya. Tadi diceritain katanya ada kursi goyang. Gue sih belum lihat. Oh itu dia ya. Nah di sini. Oh bukan kursi goyang sih, kursi rotan kayaknya ya. Kelihatannya sih kursi rotan itu. Kelihatan nggak? Iya. Kursi rotan. Kursi rotan ya. Emang kursi rotan. Jadi gerak sendiri ya, gerak sendiri sepertinya, bukan goyang gitu ya. Geraknya itu ya. Kalau saya lihat memang ada berupa nenek-nenek mas. Jadi rambutnya putih, dia lagi duduk. Sekarang pun lagi ada. Sekarang ada di situ. Nah, lagi ada di situ. Saya coba komunikasi ya mas. Boleh. Coba komunikasi dulu. Sebenarnya ini apa dan siapa? Dia ini punya julukan namanya Nyi Inggit. Oh, Nyi Inggit. Nyi Inggit. Orang sini berarti orang ya, sini. Perwujudannya orang kita. Orang Sunda ya. Orang Sunda. Jadi boleh dibilang sesepuh gaibnya yang ada wilayah di sini. Dan panggilannya Nyi Inggit. Nah, biasanya seperti beliau itu punya area kekuasaan dan juga punya apa ya? Punya akses buat apa? Memerintah orang. Jadi punya otoritas buat memerintah orang-orang. Bukan penguasa sini tuh. Iya, dia penguasa sini. Oh, dia penguasa sini. Dia penguasa sini. Jadi yang punya ruangan ini, rumah ini tuh nenek ini. Oke. Ini kita baru lihat satu ya. Nanti kita lihat beberapa. Yang pasti kita di sini bukan mengeksplor tempatnya, makanya kita juga tidak menyebutkan ini ada di mana. Kita hanya mengeksplor makhluk-makhluknya. Tidak ada tujuan untuk mengeksplor tempat. Jadi kayaknya gue penasaran sama yang di dalam deh. Kita coba ke situ, mas. Ya, cuman ininya di mana? Di sini aja lah lokasinya. Nah, di sini aja. Ini kan di dalam nih. Bisa diundang keluar nggak? Bisa. Bisa diundang keluar? Bisa. Coba diundang keluar. Kita undang keluar. Siapa tadi namanya? Ntar dulu, sini dulu. Belum selesai. Enggak, mas. Sini. Belum selesai. Nah, kalau di lokasi ini mas, jadi penghuninya itu lumayan berumur. Iya, jadi kalau umurnya, ntar saya coba tanya dulu umurnya ya. Dan kamera tuh kasih ke Egi dan, kamera sih. Egi aja Egi. Pegang nih, Egi ya pegang dan. Lumayan berumur mas, umurnya ini kurang lebih 850 tahun. 850 tahun? Iya, hampir 1000 tahun ya. Nah, jadi kalau bangsa begitu mendekati 1000 tahun itu udah tua lah. Gitu, 850 tahun. Penampakannya memang nenek-nenek. Nah, jadi mau diundangnya pun agak manja gitu. Istilahnya pengen baik-baik diundangnya. Kalau tadi kan kita mau tinggal cabut masukin. Kalau dia pengen dirayu-rayu begitu. Mana penyembadannya siapa? Gigi. Nah, kita buat. Dia udah capek tadi. Kita ajak ngobrol, Gigi. Enggak apa-apa tuh, Gigi. Nah, kita pinjam dulu ya. Badan kamu kan gede pasti kuat. Sepuh-sepuh wayana lah. Pinjam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Handphone gua mana, Gigi?
ini. Sini. Awas, kayak hilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ngejawab. Kamu muslim? Emang di dunia kamu ada agama gak sih? Apa pura-pura muslim? Jawab. Ketawa. Kamu siapa namanya? Oh, yang suka duduk di dalam situ? Di dalam ada siapa aja selain kamu? Banyak. Siapa aja teman-teman kamu yang di dalam? Teman apa anak buah kamu? Pasukan. Pasukan. Punya pasukan ya di sini? Oh, kamu punya ini power ya di sini ya? Iyalah, udah sepuh, Mas. Lumayan lah. Jadi anak buahnya kurang lebih usia 500 tahunan gitu lah. Anak buahnya 500 dianya. Kamu udah berapa tahun di sini? Kenapa kamu mau berdiri? Mau cari apa? Cari Glock, cari Glock. Kalau pusaka, pengen. Kalau keris gue nggak main. Kalau Glock gue main. Agak modern ya. Saat ini pinter nih. Mau kemana? Mau masuk? Udah di sini aja. Mau kemana? Nih, mau kemana nih? Nggak apa-apa. Udah di sini dulu, Oh, dia nunjukin tempat favoritnya. Oh, iya. Kirain mau cari pusaka Glock 17. Ada-ada aja lah, Mas Ferdi. Nah, ini Egit itu selain duduk di kursi di dalam, dia suka duduk begini gitu. Dia kayak orang-orang nyantai begitu. Jadi kursi yang tadi tuh dia tempat duduknya. Kursi yang itu kan suka duduk di situ. Nah, ini rambutnya panjang, Mas, warna putih. Udah ubanan. 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 Lumayan rambutnya panjang sebungkul ya, gini terlutut. Kamu punya anak nggak sih? Kalau yang gini punya anak nggak sih? Mereka itu beranak beristri. Sama, di dunia mereka, mereka pada perkawinan. Cuma kebetulan di Inggris itu nggak punya keturunan. Tapi dia punya anak buah. Cowoknya banyak tapi? Cowoknya banyak. Ini manggilin siapa? Ada anak kecil sih itu. Itu piaraan dia juga, masuk bukan anak kandung. Ada anak kecil lewat sini. Mau di ini juga. Itu pocica yang tadi, pocica. Oh, pocica. Coba. Ini keluar aja dulu. Atau dia ngobrol. Ngobrol saya pakai media tangan gimana? Maksudnya? Jadi saya tunjukin dulu ya. Ini ada di situ. Tadi ngomongnya lewat. Enggak, pakai simbol. Kamu siapa coba, kamu? Coba tanya, Mas. Kamu siapa? Loncat-loncat. Pocica kamu. Kalau kata Anwar pocica soalnya. Udah lama kamu di sini? Suka nakut-nakutin orang ya kamu ya? Ini Nyi Inggit ini siapanya kamu? Musuh dia, Mas. Oh, musuh. Nyi Inggit itu musuh. Ini pocong ini musuh ya? Tapi tinggalnya bareng kok, deketan. Dia mau ganggu. Dia sebut pocong ini mau ganggu Inggit. Udah dulu ya. Oh iya, tinggal begitu. Pegel juga soalnya. Kedanin aja, kedanin. Jangan. Kenapa? Cuma pengen tahu dunia kalian itu seperti apa, dunia makhluk-makhluk seperti Nyi Inggit ini itu gimana sih kehidupannya? Boleh kan kita tahu? Tahu nggak yang di hadapan Nyi Inggit ini siapa?
Ini orang terkenal loh. Artis nih. Enggak ada TV di dunia. Di dunia Nyinggit ini ada TV enggak? Pernah lihat TV enggak di dunia manusia? TV. Enggak tahu ya TV apa. Wah, canggih kalau di Indonesia. Saya enggak sendiri. Saya sama siapa? Ih, banyak saya. Sama siapa? Kamu megang-megang rambut terus. Rambutnya bagus ya. Dia bangga sama rambutnya. Jadi bagi dia rambutnya itu kecantikan dia lah. Mahkota ya. Nyinggit penguasa di sini. Anak buahnya banyak. Terus di sini ngapain aja? Udah berapa tahun diam di sini? Udah lama. Terus ngapain aja nongkrong doang? Kenapa tuh? Ini mau nanya nih ya. Di sini saya lihat ada tim yang suka ngasih nomor togel. Ini Inggit suka ikut campur gak kalau ada orang minta nomor togel? Suka ngasih nggak? Emang suka ada yang datang ke sini minta nomor? Banyak. Banyak. Dikasih? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Baik ya. Baik. Jadi dia tahu orang-orang yang cari nomor itu orang yang nggak sportif lah gitu. Pengen kayak modal-modal. Nggak suka dia. Tapi di sini ada jin yang suka ngasih nomor togel. Dan itu sebenarnya anak buah dia. Itu kan anak buahnya Inggit kan? Anak buah dia. Jahat. Jahat. Siapa yang jahat? Anak buah. Tapi kalau Inggit marah, ini kalut lah dia. Takut sama Inggit. Karena dia punya power. Lumayan lah. Lumayan. Ya ini ya. Ini ada nggak pesan-pesan dari Inggit buat Mas Ferdi deh? Kok gua? Ada buat pemirsa ya. Barangkali kan waktu kemarin mau dikasih pusaka, sekarang dikasih pesan. Jangan. Inggit mau nggak masuk ke Dani? Oh bener. Ya. Mau nggak? Mana Dani? Oh itu. Oh, masuk ke Dani ya. Inggit. Jangan ya. Dan kalau dimasukin ini loh, bagus loh. Sebenarnya gue tuh pengen ajak asisten gue, ada dua nih penakut, Rifat sama si Dudi. Oh, iya. Itu penakut banget, tapi kalau bikin konten-konten gini mereka gak pernah mau ikut. Harus cobain mas. Kapan-kapan ya, Dudi, kapan ya? Dudi sama Rifat. Ada apa? Hati-hati ya. Kenapa? Di belakang ada apa? Jahat. Hah? Ada penjahat di yang mana? Di bangunan yang belakang. Nah nanti kalau drone udah siap kita lihat rumah yang belakang ya. Sana. Jadi dia udah mewanti-wanti. Jadi di sana itu memang agresif. Agresif. Kalau di sini kuat, memang kuat. Kalau Nyinggit baik ya di sini ya. Nggak apa-apa kan kita main ke sini. Ya, tapi ini kan gaib mas. Ya udah kalau gitu makasih ya Nyinggit ya kita. Iya. Iya. Yang belakang jahat ya. Kan ada Nyinggit, nanti suruh pergi aja kalau macam-macam. Emang Nyinggit takut sama dia? Dia bandel. Dia bandel? Kita lihat nanti yang belakang. Oke, okay, cukup mas? Iya, cukup. Sorry ya, maaf. Minum di mobil ya? Ya udah. Ya, alhamdulillah. Cukup. Yuk, kita. Gi. Oke, okay, thank you. Sahur, Gi. Sahur. Kita cari tempat lain. Kita lihat kalau drone udah siap. Kita katanya Inggit tadi di belakang banyak ya. Kita lihat. Kita lihat drone-nya kita siapin dulu. Kalau udah siap, kita terbangin drone. Oke, drone-nya udah siap. Jadi kita mau kita lihat yang tadi katanya kata beberapa kata yang bapak yang jaga juga di belakang itu lebih keras katanya ya auranya. Terus tadi juga Nyinggit bilang ya, di belakang hati-hati. Nah, karena tadi kita udah jelasin nih, nggak mungkin lah kita kesana karena lumputnya terlalu tinggi, banyak semak-semak berduri juga. Jadi kita pakai drone, kita siapin drone-nya, kita lihat via drone. Oke, sep, boleh, Mangga silakan. Kelihatan nih.
Lampunya. Oh, ini kelihatan nih. Nah, ini mulai masuk nih sekarang. Ini masuk. Ternyata ruangannya luas di dalam tuh. Ruangannya luas di dalam. Kisuk Mas sebelah sini, coba lihat ada apa nih di dalam. Ini udah masuk ke dalam nih. Tuh ada lampu. Nah, lihat. Banyak debunya juga ya. Wah, debu banyak. Ini luas ya ruangannya. Nah itu, Mas, ada pocong Mas tuh. Sebelah mana? Sebelah sini, ini baru kan. Nah itu pocong yang tadi ternyata. Oh. No. Nah, makanya dia itu. Tadi tuh, tahu kita datang dia tadi nongol ke depan kali ya. Ke depan, iya. Nah. Ada apa lagi situ? Ada penguasa yang paling kuat yang mana nih? Banyak di situ. Banyak, ada 5 lah. Saya lihat tuh. Ah, ini ada yang unik Mas. Ada apa tuh? Wewe Gombel kalau nggak salah ini namanya nih. Oh. Jadi sosok seperti perempuan panjang ya, kemudian gede lah ini ya, bodinya. Dan Wewe Gombel mah nggak apa-apa Dan. Oh God. Ini jarang-jarang Mas Wewe Gombel Mas, karena Wewe Gombel itu punya sejarah lah. Itu dulu cerita zaman dulu, gue sering ada, iya. Cuma sekarang udah nggak pernah dengar. Nah, di sini ada. Wewe Gombel. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk itu tuh apa sih? Ya jin juga sih. Tapi berbentuk punya marga ya. Punya marga, punya kelompok. Nah, jin yang punya kelompok kuntilanak disebut kuntilanak. Kuntilanak enggak cuma satu, banyak. Oh, ini mirip Wewe Gombel. Jadi kelompoknya itu. Berdebu juga di dalam ya. Tuh, lihat tuh kelihatan tuh ininya apa namanya? Rumput-rumputnya tinggi-tinggi ya. Pantasan kita enggak bisa masuk. Di tangga ini anak kecil yang tadi, Mas. Nah ini di tangga ya, sini. Ada duduk ya? Dua. Ada berapa? Dua. Tuyul bukan? Lebih gede dari tuyul. Tapi bukan tuyul. Bukan tuyul, dia botak-botak itu. Terus giginya runcing-runcing. Mana? Sebelah kiri tadi ada apa ya? Entah aja. Bisa stay nggak? Tadi ada sesuatu gue lihat. Tadi di mana ya? Kok nggak ada lagi? Tadi ada sesuatu. Gue melihat sesuatu tadi. Kelihatannya rumputnya tinggi-tinggi. Padahal itu di atas loh. Tuh rumputnya tinggi-tinggi. Bukannya. Ada berapa di dalam situ? Ada 5 Mas. Ada 5. Tadi saya udah nyebutin berapa aja tuh. Gombel, pocong. Pocong ya. Anak kecil tadi 2. Nah, satu lagi. Bentar, belum kena soal. Coba muter lagi. Nah, itu apa tuh, baterai habis? Sebentar lagi habis ya. Oh ya udah, nanti keluar lagi aja nggak apa-apa. Ada ular gaib Mas. Ada ular. Iya ular. Jadi ular ini yang suka ngasih ini, yang ngasih nomor-nomor togel orang itu. Oh itu yang suka ngasih nomor togel yang disebutin sama si siapa tadi? Nyinggit ya. Iya. Tuh lihat, rumput-rumputnya tinggi. Yang di atas ini ada apa nih? Ah, itu ada kita. Wah, itu ada yang keren. Itu siapa itu? Itu ada kita. Wah, mendarat. Sudah nyampe lagi nih drone-nya. Sip. Oke, ini? Siap. Jadi cukup seru juga ya. Sayang kita nggak bisa masuk. Padahal kalau masuk tadi luas juga ya ruangannya ternyata setelah ini drone-nya masuk. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, jadi kalau kemarin kita konten kemarin itu di kota ya, ada hantu. Nah sekarang kita betul-betul di nyaris hutan ya Mas. Iya, ya. Dan yang dieksplor bukan tempatnya ya, tapi kita cuma mau cari makhluk-makhluk yang katanya serem-serem, angker-angker. Jadi kita coba komunikasi. Kita bukan mengeksplor tempat, tapi sesuai dengan judulnya Burhan. Berburu hantu, bukan berburu tempat. Oke. Kalau gitu nanti kita sambung lagi di Burhan berikutnya. Yang pasti kita nggak perlu takut dengan makhluk-makhluk seperti itu karena kita ini kan pemimpin. Iya betul, kita lebih sempurna daripada mereka. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di Burhan berikutnya. Bye.